sudah klik video ini, jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys, gratis. Assalamualaikum, oke ini kita ada customer dari pada Politeknik ya. Politeknik, oke, motor Y Suku. First time saya dyno ECU Puma M4. Kalau Puma M5 saya dah banyak dyno dah. Okey, tapi Puma M4 ni first time, so belajar sikit. Sama-sama belajar. So lepas ni boleh dah tu ambil dyno Puma M4. Tak susah sangat lah. So motor spek apa tu? 63. Lagi? Spek 63 cam. Total body 32. Okey. Injector 1.70. Okey. So tu dia dah habis lah. Puma M4 ni kita tak dapat nak betul-betul dia dekat FU ratio 13, sebab dia macam dulu kalau main kereta ACFC 5 button. Lebih kurang gitu. Tapi ACFC tu dia ada 1500, 3000 ni. Yang ni tak ada. Ini dia ada apa tadi? Spark angle, needle jack untuk base mat, lalu pilot jack 30% ke bawah, lalu main jack untuk 70% ke atas. Okey lah, dah boleh belajar lah, tahu lah. So okey, kepada geng siapa ada Puma M4 boleh datang, sebab banyak sebelum ni Puma M4 call. Kita terpaksa tolak sebab tak pernah kan. Tapi cikgu kata boleh slow-slow buat, okey lah kan? So kita try. So mari kita tengok motor cikgu dulu ya. Kita nak ambil result dyno, kejap lagi kita update eh. Okay gang, dah habis tune Puma M4. Yes, first time dah tahun sebulan dah jadi tuner. Ini first time Puma M4. Okey, tak susah sangat. Cuma dia tak boleh nak betul-betul adjust straight line sangat lah, dia punya minyak. Ini saya tak ada tulis minyak saya tengok kat situ. So far minyak ok, ujung dia lebih sikit. Sebab ini dia tak boleh nak adjust. Macam kalau isu yang lain, ujung nak bagi lebih apa ke ni tak boleh. Sebab M4 ni dia pakai takut kan. Setelah 5-70% dia dah adjust sendiri dia punya minyak. Kalau tambah semua tambah. Macam kita sini nak tambah, sini nak kurang. Dia itu bet kelemahan M4. Nah. Macam M5 pun kalau tune kan drum minyak dia jadi macam ni. Dia akan jadi macam ulos sikit. Kalau dia standard ok, M5 sama. So ni M4. Ok, mana tahu tu guna tukar data tag nak nanti kan. Nak rasa ok gang, so dia punya ground tu. Tu siap pakai dyno tu? Baik, tak ada. Dyno tambah 180 tapi boleh diskaun lah. Ok, 22.05 stock 20.42. So far ok. Ni valve standard? Valve lain. 9.20 dah? Haa, 9.20 lah. Ya. Tu lah, kalau pakai isu lain mesti on spouting. Yes, yes. So, isu ni dia ada limit eh. Dia tak open habis kan. Dia ada limit. Okay gang, nanti kita sambung lagi.